Sriwijaya. Nama saya Serbakot Okta Dewi Syaputri, Jabatan Bareskrim Tipitsus, Pomdam 2 Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana militer desersi. Sedangkan tindak pidana militer desersi sendiri adalah tindakan menarik diri dari dinasnya atau meninggalkan dari ketentaraannya. Penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi militer diantaranya. Terlilit utang karena judi online. Pagi Pak, bisa minta tolong nggak Pak? Mau pinjem uang. Tiga hari lagi Pak, tolong Pak. Kurangnya disiplin sebagai prajurit militer, faktor ekonomi hidup pas-pasan, terlibat dalam suatu tindak pidana, kurangnya sosialisasi tentang hukum kemiliteran. Tindak pidana militer desersi diperiksa secara in absentia adalah tindak pidana atau perkara desersi yang tersangkanya dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang, maka dapat dipidana sesuai pasal 87 ayat 1 ke 2 KUHP. Diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, sedangkan dalam masa perang lebih lama 4 hari sesuai bunyi pasal 87 ayat 1 ke 3 KUHP. Diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan, ditambah hukuman pemecatan atau PTDH. Ikuti aturan, jauhi pelanggaran. Sriwijaya.